Agaklah lebat itu terpecah dan lebat itu padat. Tak jelas tu. Dia orang lain tu. Panjang senang dia. Ini dipanggil bimbingan tak pernah. Tapi kalau yang lain buat tu, tak baik. Kalau kita tak nak beribadah dan dapat pahala ikut Nabi tu dapat pahala lagi lah. Kita buat kenapa nak ikut sunnah? Dah pahala. Dalam dunia air ada pahala. Punya hebat kita betul-betul. Jadi yang kedua adalah kita sebagai orang yang mukmin Muslim untuk beribadah kepada Allah. Dalam konteks menyatakan kebenaran iman ini mengikut bimbingan Nabi SAW. Dalam segala aspek juga lah. Sebab Nabi menunjukkan bimbingan dalam semua perkara. Besar kepimpinan, pemimpin tanpa lain kepada soal cara nak mengikut. Sebab itu Nabi ikut bicara kan. Disebut untuk klien Ibrahim dan bapak Ibrahim. Maksudnya dia pun dari mengikut dia mengikut Nabi. Dan Allah pun nak menetapkan min dada alina Ibrahim. Mila tadi Ibrahim. Ajar kita nak kita Allah. Dan aku ikut tidak. Bapak Ibrahim. Jadi maknanya mesti menetapkan. Apakah hari ini kita nak dibimbing oleh apa yang dibawa Nabi Muhammad. Yang ketiga kata Ibrahim.